mobil yang terlibat tabrakan. Jadi Tribuners, kecelakaan ini melibatkan satu unit pick up dengan pengendara motor. Dari informasi yang saya dapatkan, pengendara motor melawan arus sehingga bertabrakan dengan mobil pick up pengangkut ikan atau udang tadi. Kejadian ini mengakibatkan satu pengendara motor meninggal di lokasi kejadian, sementara satu orang lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tampak mayat atau korban meninggal sudah dievakuasi ke dalam ambulans yang ada di depan saya. Tampak juga aparat kepolisian sudah berada di lokasi kejadian. Nah, kejadian ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palopo, tidak jauh dari kantor Kelurahan Songka, juga hanya sekitar 200 meter dari kantor Polsek Wara Selatan. Nah, tampak masyarakat masih berkerumun di lokasi kejadian. Sementara mayat masih berada di dalam ambulans. Ambulans sendiri belum bergerak dan masih berada di lokasi kejadian. Oke, Tribuners, demikian laporan saya dari lokasi kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih telah mengikuti video ini.